thank <laughs> you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alba busani Fi ada bisuhbah Ma'al Wa ma'al utawi bab nomor 2. Pamsine nomor 2 iku fi ada bisuhfa e ing dalam toto kramane nek menungso pepareg ngono wae ya. Pepareg asalne namun kekancam, nanging gak mungkin maneh kekancam. apa parek ma al kholiki santane Gusti Allah kang dadekna. Carane kaya apa sampeyan sapa parek karo Gusti Allah sing dadekna no, sampeyan sedaya. Tapi uga ma al kholki sartane para manungsa, para makhluke Gusti Allah ya manungsa. Kholku bimaana manungsae. soalnya syaratnya sama sukses besok no akhirat kudu karo Gusti Allah la iso karo Gusti Allah waktu no donya sama kudu rukun karo para menungso karo kanca kiwa tengene nek karo rukun neraka ancamane ki dalile enggal sitok enggal sitok disuduhno supaya rukun ditoto liwat ngaji kaya ngene iki pondok sekolah macam-macam bisa rukun bersatu dadi siji faslun utawi iki ku fasal fi ada bisuhbah ing dalam tata kromone peparek ma alholiki sartane Gusti Allah kang Kaya apa carane sama pare karo Gusti Allah. Cek tadi kekasih Gusti Allah. Subhanahu maha suci Allah. Wa ta'ala maha luhur Gusti Allah. Iklam ngertiyo siro, saman kutu sadar lo, butuh percaya lho anna bakal lagi layu farikoka sak temene konco siro konco siro alladhi kang layu fariku kang ora tau pisah sopo alladhi Ora tau pisah kaing ing sira. Sampeyan iku duwe kanca sing gak tahu pisah karo sampeyan. Sampeyan kuwi percayane gak percaya, gak termasuk wong mukmin no sampeyan. Gak tahu percaya fi hadrika ing dalem waktu ana omah sira. Waktu sama ana no omah wasafari kanan lelungan siro waktu sama nok pondok kok sama lelungan ninggal omah nok pondok waktu nok omah waktu nok pondok gak tau pisah karo Wanau wanaumi kalan turu siro wayak di kalan melek siro waktu saman turu waktu saman melek gak tau pisah karo saman gelombangi sambung terus biaya dikain dalam waktu urip siro wama mati mau mati siro waktu saman seurip meniki sambil sama nulis mati gak tahu pisah karo sampean bos mati ku jasmani rohani gak iso mati sampai triliunan tahun sopo cah sing gak tahu pisah karo sampean samun kutu yakin nih mantep nih kak mantep iman samun gak sempurna wa iku utawi kita khobar mutadak ya khobare lo iku utawi konco siroto sohi buka konco siroto sing gak tau pisah-pisah karo sampian laku dadaan iku rob buka pengiran siro dadaan gusti Allah pengiran sampian Kae iso pisah karo sampean wa kalan Gusti Sira. wasai itu kalan Gusti Sira mawa maula kalan bendoro siro. iku cara Jawa asli Bendoro Sira, ana bendoro iku cara babure ngene bose. Wa lan kang dadek no Wes, tadi Gustale kaya kayak pemancar, Mac tapi iso ada di mana-mana. Penyiar radio Persada 97,2. Aku ngaji kau ingin di mana-mana, kantor nok televisi nih, bapak-bapak sambian di rumah no, no radio ini ibu-ibu sampean bapak mbok sampean Gusti juga begitu satu tapi ada di mana mana sak dindi contohnya kayak radio kayak televisi sama kudu percaya nek gerak gerik sampean waktu no omah waktu lu waktu tur waktu melek urip waktu mati kak. saman gak iso pisah karo Gusti Allah. Podho srengenge sitok sinarnya ada di mana-mana. Begitulah contone. Iki saman wajib percaya. Percaya bukan cangkem lho, tapi ati lho. hati atine saman gak percaya iso dadi perkorong. Pare karo adohe menungso ning Gusti Allah gumantung percaya. mantep menungso karo Gusti Allah lu mantep luwih percaya sampe Gusti Allah ini saking namanya mantep sampe iso kekasih Gusti Allah ditoto liwat ngaji iniki, liwat ibadah macem-macem wa mahmadha wa mahma -ma dakarta semong somong so eling si hu Allah hueng khori kholi gusti ya Allah ya hu khori kholi kaya gusti Allah fa wau te kholi iku jali suka rewang lungguh si roh jadi maknanya ini loh, pisan-pisan gak bisa maknanya loh kualat sama loh, kudusannya rohna aku loh awas kata gak iso calon pimpinan agomo gak iso maknani berarti gagal opo, -opo nan akhir saiki pimpinan agomo gak iso maknani Quran hadis opo mana kata zaman eling gusti Allah oh podo karo cara gelombangnya radio niku opo Ya male gelombang tinggi, male iso parek, male iso terang. Lampu ono kae sereng ngene. Nek sampean gak patek eling kae lampu plik-kiyip-kiyip, nah. tapi gak iso mati. Parek saman karo Gusti Allah. Luwe nemen saman ilinge, luwe pareke Gusti Allah mbek saman. Luwe apa gak awane luwe padangi sereng ngene. Begitulah gampangannya kasarane. Tapi sampean kape di liwat zikir, zikir. Zikir si wis to toto, 00,00, no pulau Jawa, liwat tahlilan, liwat 000, liwat dibaan. Tapi zikir paling mantep paling mulia gak nunggu liwat ngaji kaya gini 000, 000, 000, Udah meneng dilatih heleng Gustiano. Alantara mempelajari Kitab-e-Gustiano. Kapil Kitab-e-Gustiano jelentren nong iniki. Eh ditoto, liwat cara kaya opo. Papiku sama noto deh dikir yoh. Dikir paling muli yoh jeneng-e-Gustiano yang jumlah sangang Pulau Songo. Lagu sampean pileh, sampean seneng disilakan. Ya Rahman kenek, Ya Rahim kenek, Ya Kudus kenek sak karepe. Tapi asmane Gusti sing jumlahe 99 kuwi diperes karek loro. Rahman, Rahim. Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Rahman. kawalasaneh gustaw tentang urusan dunia rohim kawalasaneh gustaw tentang urusan akhirat, rohman kawalasaneh gustaw tentang jasmani, rohim kawalasaneh gustaw tentang rohani, diteni lho rohman rohim diperes karek, Allah, 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 Bismillahirrohmanirrohim Tadi Allah, Allah itu asman yang gusti Allah Ini jadi tokan tokan malik Tapi kebingungan tentang Allah Nah no, Allah itu jeneng ini Ismullah Nah terus repot ngapain mana Sama itu di jeruk-jeruk no, tentang lah terus gusti Allah Wes sejumlah so kasihku mudah membingungkan Nih jeruk-jeruk no tambah ngeluh sampean pada ini. Yang penting Allah, Allah. Lo, Niku ku persane Rohman Rohim. Iku termasuk Asmaul Husna. Supaya eling Allah, Allah lo. Iku pusati asma Asmaul Husna. Joleren-leren, penganggur dikir Allah, Allah, Allah. Supaya sama cek mantep, nek nganggur dikir Allah karo tarik napas, gak usah diucap cangkem gak apa-apa. Iku cek iso sampean, cek ilang kabeh kena kalane, tabeh teko kabeh, ka ane, wek timbangannya turu, karo merem, dikir Allah tarik napasnya. Lah iso ta, no, ikulah singkatan nih mau irkola krono ngendiko sofa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ngendiko Ana jali suman zakaroni Lung ini kalau cacing ngangin ya Gusti Allah ngendiko ngono itu Nek makna arti ini apa anak ini arti ini bayo cahil. Ana utai ing sun Allah Iku jali suman Rewang lungguh wong. Rewang lungguh wong ya kanca lungguh wong. Ya karo kang eling mani ing ing sun Aku dadi rewang lungguh wong sing eling marang aku. Wone nek eling Gusti Allah berarti gelombang sambung. Radio persada muni dimana mana-mana tapi nek gak dipetik ya gak muni. Berarti nek wong lali Gusti Allah ya kaya kepedhot karo Gusti Allah. Supaya eling karo Gusti Allah dilatih to record tiap napas zikir Allah, Allah dadi waline Gusti Allah. Mesamun dadi waline Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, wis gak ana seksa, gak ana neraka. sekali mati sama langsung antri nok taman suwargo lah cara nih koyo opo koyo opo sampean eh joler ler dikir to eling gusti allah wes sekali latihan lo cara cah cilik cilik dilatih pelan pelan sa isone dikir allah allah sing do mau jendek jendek allah 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 aja satu dua dua supaya cek mantep no ati sampean. Iki sebabe bapak wong tuwa lho iki. Bapak centang tapi mulai dilatih zaman nom-noman Wedok-wedok wedo, -wedo gapo. Wong khid ole oleh-oleh, gak popo. -po. Wong khid zikir Allah, Allah oleh supaya Gusti lepar karo sampean. Luwih nemen parke Gusti sampean gumantung eh luwih nemene eling sampean ring Gusti Allah. Contohnya kayak radio, kayak televisi. Wa mahma rokol buka hazinan ala taksirika fi haki dineka bahwa sohki dibuka. Wa mahma ingkasa ro semongso-mongso nelongso. Cara Jauh jawa nolongso ya. Apa kal buka ati siro menungso manggone nok juru ati lho, akal manggone na no utek. Nalikane menungso sing nok juru ati nelongso ngrempo-ngrempo ring Gusti Allah. Hazinan hale susah, jare saiki nyusahno. Ala taksiri kae atasnya sembrono sira. Ana taksire kae ngadase sembrana sira. Fi hak di neka endalem tugas-tugase agama sira. Malikane samun lho di perasaan langsung ngurusi agama. Susah mikena no kena apa ya tata krama kok Koyo apa Cik carane dadi wong sing tata kramane apik liwat ibadah kaya ngaji iki. Termasuk nalikane sampe menolong so ngaji ditulisi eling lu. Koyo Allah iku sing dibuka kanca asli lagi. bahwa ta gusti Allah sohibu kakon siro gusti Allah parek mbak sampean ini sama ngaji kaya gini ki saman sembahyang sama wiritan loh gusti Allah parek banget mbak sampean ini contohnya pada karo radio ini gelombangnya cocok loh suara terang lancik iso cocok kaya apa yang ngaji kaya gini ki Kejopo ngaji sembahyang sing mantep temenan cayo jo pisan pisan sampean gak ngerti lu coro jowo ne dungo dungo sing sama nwoco sak ne sholat ya aku takon pak guru takon bu guru temenan iku jangan nganti gak iso lu khususnya fatihah ojo oh, pisan pisan sama gak ngerti lu coro jowo ne fatihah apa sing diwaca sakjerone salat iku kaya omong-omongan karo Gusti Allah lho. Tapi ku ojo pisan gak ngerti, ayo masih kayak kelas siji dipelajari, takon Pak gurune. Cara Jawane dini. Ya Allah kalau sawen pareng pidutuh Gusti fi mandahi 100 tiang-tiang sing asal pidutuh keng panjenengan. Omong-omongan Wah, afini gusti saman kulo paring saman paring seger kuarasan awak kulo gusti fi man katus ni kalau tiang tiang seger seger kuarasan buatan loro loro nanti omong omongan Upamane mana fatiha lah weleh weleh iya karena butuh datang panjenengan gusti kulo ngaturakan sembah pangabekti gusti wa iya karena stain datang panjang kunci kulo nyuwun tulung gusti wes ojo pisan pisan guys lo cah pelan pelan dipelajari yo ya, takok no kancane coro jowo ne dungo sing sama nwojo sak jeruning solat senajan gak sempurno sing ini ngerti coro jowo ni cah mosok sembayang patang tahun kok gak ngerti coro jowo iya kanak budu kok kebuangan temenan akeh le wong Jawa Gus mbah iku omong-omongan karo Gusti Allah, fa huwa sahibukan ngene iku. Gusti Allah ku pare karo sampean, nek sampean marek rene Gusti Allah. Wa mulazimuka lan kang netepi marang sira. Lho, dadi gak pedot-pedot gelombang iku Gusti Allah mbek sampean mek sayang iku lho. Saman gak tau eling Gusti Allah. Wes saya ditoto. Eh kita rekod ngaji, torekot rekod dikir Allah, Allah, kita rekod dikir apa sak karpe. dilatih pelan-pelan, ojo ngenteni dipimpin pak guru nih, timbangan yang lamun, tengok-tengok mbak dikir Allah, Allah dikir apa mana sak karpe. pirang-pirang uriku, opo apa sih yang Iku kala karana ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ngendika lo Ana indal mung kasirah kulub min ajli ana utahe ingsun Allah jare Gusti aku lo Iku indal mung kasirah ana sandinge wong kang nelongso ana sandinge wong kang nelongso apa kulu bumi pira-pira atine wong min ajli kerna arah-arae ingsun min ajli kerna arah-arae ingsun Gusti Allah sing ngendika aku selalu pare karo wong sing atine nelongso eling aku Lah supaya nelongso zikiran, zikir opo sak karpe, mau coba yo zikir, napa doa yo zikir, wingi terang no, Mojo, la ilaha ilallah ketambah buah bone zikir, aku la ilaha ilallah jangan hati zikir paling mulio, zikir la ilaha ilallah, la ilaha ilallah dibayang-bayang no kaya ka Gustan ngape lo diswani iki kita piki sakjanne kanggoone wongtore ko kelas tinggi ya tapi sam diulangi cilik-cilikk ngerti dadi ngono dadaan supaya sama eling nek samndonya iki ujian lulus warga gak lulus neraka luweh lulusene sampean eling gusti Allah supaya eling aja lali-lali zikir zikir paling mulya la ilaha illallah la ilaha illati peres dadi Allah 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 weh titot dewi Wong latihan we kancane, gak apa-apa gak ana resiko apa-apa, cang-cang wedi dikir ngarai edan eh, ono bae. Nang ngene dan dhisik kene kakean. Iku ana no, omong kosong. Ayo sampe ana no, tak pisah ya wingi wedok yo ono ono bae. Wong panjer setengah gendeng kok sing crito gak karo-karuan. Wedok pisan. Mbah wong dirapisoi. Walau arof tahu hakko makrifati latnoho tahu sohiban. Walau arof ta, lamun ikine gak dirubah maknane angel ya. Dirubah beo arof ta makna Lamun eling sirohu ing Allah, Ini dirubah ya? Lamun eling sirohu ing Allah. Hakom makrifati sejati ini eling marang Allah sejati ini eling maral Allah nek teman-teman-teman eling gusti Allah eling temenan bukan eling guyonan temenan la tahu taik ngalap soposiro ngalap siro ing Allah sohiban ing konco. kancanan Gusti Allah. Pi bisane sampeyan iso kancanan Gusti Allah? Lah Gusti Allah ngendika ngono iku, "Ndak, aku dadi kancamu mau." Sapa ne wong sing kepingin kancanan Gusti Allah, aja leren-leren lay eling Gusti Allah. Supa eling Gusti Allah liwat ngaji ke ini iki. supaya eleng Gusti Allah aja elen-elen dikir, eleng maneh zikir paling mulya la ilaha illallah disingkat dadi Allah Allah. Yo nek sampeyan kepengin pare karo Gusti Allah, dadi kekasih Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah kaya Sunan derajat Sunan Kalijaga, Sunan Bonang sak piturute. Sampai saiki saanané wong padha ziarah-ziarah jarah ke prei jah ulan kara kara corona jarah wali songo wis jarno jarno jadi mbak kasih undak ngeluh Watarok tanah janiban Watarok talan ninggal siro anna saing menungso Watarok ninggal siro nikmano anu ya Tapi nikmano murut lali talali sira anasae menungso iki nek manung urut podek mau, same-same lali menungso. Janiban senajan ana sanding sira, janiban senajan ana sanding siro, senajan saman jejeran mek menungso kaya-kaya lali. Sapa yen no ngiringanku mau? No, mergo eling Gusti Allah. Amandatan eh, mantep, zikir La ilaha illallah ini si mimpin Wak Mudin. Ga eling babar blas. Iye lho samani sakae ngono kaya apa yo nek pondok alon-alon saman ditata supaya lho saman supaya eling Gusti Allah. Sampe kaya kaya lali segala galanya. Iku urusan rohani lho, samun kudu iso ngene iki. Khusus nek Waktu khed oleh-oleh, zikir Allah, Allah gak dilarang, eh timbangannya gak sembahyang, gak poso, loh zikir baik, Allah, Allah, sampai pegel gak apa-apa. Supaya cek jadi wong ya. Zikir la ilaha illallah ngusir kenakalan-kenakalan sampean lu. Ayo sopo karek nakal, beling, nyolongan, mendem, sampai turutih. Wis ta aja leren-leren dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah waras waras sama cacat waras. Male ilang nakale seneng lakoni kaapian kaapian. Soal iki wis kadung koyo apa sekolah diprekno nangis kape wong tua tua ini gara-gara naik keleleran no omah gak karuan jadi sekolah no HP tambah begini tambah gendengnya kalau no HP itu ngomong-ngomong ini omong-ngomong pacari baik wes tambah bohong lah apa Negoro, negara negara kok diprayekno sekolah ya dijogo nek ana corona aja sampai nular kemana mana ya Topo kabeh penyakit Gusti Allah sing gawe ae njaluk ring Gusti Allah supaya waras penyakite kula ceritane. fa lam takdir ala zalika lamun ora ora mampu sapa siro. ala dari kaya ngatasi mengkono mengkono semak ripat nabi rujuk semak ripat kan ini gak mampu ca dikir sampai eling gusti Allah fi jami'i autotika in dalam sekabahnya waktu-waktu siro wes kok terus-terusan dikir la ilaha illallah gak mampu eling gusti Allah terus-terusan gak mampu Kaya apa? ga iso terus fa'iyaka ya sira, ati-ati temenan lho. Ala antu lailaka wanaharoka. naharaka. Ing atase ento ngosongna sira. Yen to ngosongna sira lailaka ing dalem dalu sira. Wa awan sira to rina sira. An waktin songo waktu, Taklu fihi lima ulaka, Makna murad Kang eling sopo siro, Kang eling siro fihi yang dalam waktu, Lima maring bendoro siro, Ya gusti Allah, lima ulang kemarin, benda rosiro, kan, ini bucana, kali selupa daratan, awan, bengi, gak tahu, eling gusti Allah, tapi temanan, ini saman, kaya ngono, loh, kaya apa, boset diluk, baik waktu, ya apa, saman gunak, no kanggo supaya saman, eling gusti Allah, lah waktu itu, yuk. Ya pon iso sholat limang waktu dulu Sholat ya lali tambah gak karuan Ya mari sholat bayi zikiran Gak iso coro Arab coro Jawa Ya Allah biro biro dosa kulo saman sepuro Ya Allah kulo kulo saman panggung Nakan ten panjangnya, panjang Monggo Sama noto zikir coro Jawa oleh Zikir supaya eling gusti ya Allah isa ya cara Arab sing ditata lan saman kudu ngerti artine. Apa sing saman waca cek ana gunane. Astagfirullahal azim. Alladzi ilaha illah wal hayy al qayyum. ngerti cara jawane. Gak iso takokno. Jo so, nganti sampean bengak-bengok bendina tapi artine gak ngerti. Iku lapuran ning Gusti Allah. merkung ruang sani mari sembayang sembayangnya ngelamun gak eling gusti Allah sama sekali lu nek mari sembayang ojo ngadek disek, juk sepuro nek iso cora Arab niwat astagfirullahaladzim alladhi la ilaha illahu walhayil kawai wadah nek gusti lu terus nodewe kulonyuan sepuro datang panjenengan sak terusik Oi dilatih ya pelan-pelan, bakal latihan coro jowo gak opo-opo. Ojo sungkan-sungkan sama bengak-bengok jaluk ring gusti Allah. Ojo banget banget ndak kurung onco di pisau mau. Tapi bayang-bayang no kaya kaya gusti Allah no ngarap sama sama jalui, jaluk opo jaluk cik pinter ngaji, jaluk opo can, jaluk cik waras nakale, coro jowo ya gak opo-opo gusti, sama pari seger kuarasan awak kulo gak opo-opo ditoto dewi alon-alon lho -alon. lu mari sembayang dibayang bayang no kaya kaya gusta no ngarep saman saman jalui iso ca? iso masuk ono kaiso, dilatih dilatih pelan-pelan soalnya saman tak calon ada di pimpinan agomo untuk seluruh Indonesia lu api sopomane panoto agomo sa Indonesia nih gak sampean kapegi ngantin sekolah prei-prei gak iso gak iso utiti tata kaya ngene iki dilate bisone isa mimpin agamo sak Indonesia nek sampean mimpin agamo waktu uripno alam donyo biso no akhirate tadi komandan nata wong mlebu swarga lho nata menusa sing kecegur neraka didoleki ditokno sampean sing bagian dengan syarat sampean no donyo ayo saiki nata agamane Gusti Allah supaya wong-wong kabeh iki cek ngerti agomo sampean sing nota. Liwat langgare, masite, madrasahe, eh opane sampean dadi menteri temenan lho aja lali nek menteri agama didhisikno. Sampeyan dadi bupati aja lali lho, nek sampean dadi bupati agomo ditata. Aja dadi bupati kok plonga-plungu bayaran terus sing ditompo buat apa yo, aneh-aneh ae. -aneh opane sampean dadi polisi temenan lo utamakan noto agomo ini sama jadi polisi silakan gini gadek pilih kasih ini antara santriku jadi polisi pirang-pirang jadi DPR pirang-pirang orang kurang apa oh di temen jadi lalek no watala lan ngeroso enak siro Ngerasa enak siram ahu santane maulaka, ngerasa enak seneng nalikane eling Gusti Allah. Iku carane kaya apa zaman kudu isa. Sampek seneng Allah, Allah termasuk seneng ngaji. Seneng ibadah sak piturute. Bimona jati kala lantaran wawancara sira cara Jawa wawancara. nek coro Jawa lantaran omong-omongan siro ya kenek lahum Allah. Munajat itu wawancara ya omong-omongan. Kok sama omong-omongan karugusti Gusti Allah. Apa sholat? Mocok Fatihah omong-omongan karugusti Gusti Allah. Iya kan butuh datang panjenengan Gusti kalau ngaturakan sembah pangabekti omong omongan Gusti Allah. Tadi kabeh solatiku mulai Allahu Akbar kapira, omong omongan nek Gusti Allah karena munajat liwat sholat omongan karo Allah tapi aku nalikannya sholat supaya cek mantep ditoto liwat niat yo, jangan gubris kayak uang-uang berondong yang jari niat diharam no oh no bai. ini gak niat gak iso mantep lho ini sholat niatnya ditoto tapi niat itu coro jawa gak apa asal diwajah sak durunge takbir ya, niat engsun sembayang fardu zuhur patang rekaat madhab kiblat lho tipe kowe kowe gusti niat engson wudu pe ngono kok aja ngono niat ingsun wudu krana ngilano no, hadas lho dadi niat ingsun dibiasa, no dibiasakno kanggo apa mantep soalnya sampean gak mantep gak iso nah waktu takbir kowe kowe lali segalanya no, iso ngono mergo niat ingsun sembahyang subuh lho. Sembahyang fardu subuh rong rakaat madhep okay, kiblat nah baru Allah mantap mantep. Mantep kok cara gelombang pas. Nomor handphone pas. Nek nomor handphone pas lho. Ya muni. Nek gak pas ya gak muni. Iku titeni itu ditoto munajat iku kaya laporan ring Gusti Allah Wa inda dzalika fa'alaika alaika an tata'allam Wa inda dzalika nalikane mengkono-mengkono mengkono kelakuan becak juga mbingungi mengkono-mengkono kelakuan nek sampean ditugasno kaya ngono dadakan nalikane ibadah kon eling Gusti Allah Nah cara kaya apa ce iso ngono? Cara gampang, cara ini kaya apa fa'alaikamu ko netepono siro? Fa'alaikamu ko netepono siro? Netepono, netepono, antarata alamanya itu belajar sopo siro. belajar ada pasuhbah bah ing toto kromone peparek nweyo ya? peparek ma Allah sarta neng Allah sama kudu belajar koyo apa ya cara nece aku iso parek karo gusti Allah lah kitab sing nerang no masalah iku gak ono ngukuri kitab ikhyaan sing benesu tak wajono radio persada ya. Iku persane Quran hadis ya, Noto koyo opo sama ce iso mantep koyo koyo iso ngomong-ngomongan karo gusti Allah besok nih kapan wis metu aliyah baru oleh melok ngaji kitab ya. nih durung metu gak oleh nih ke sanawiyah gak oleh aliyah wis metu kelas telu saiki iso melok sing aliyah SMK oleh mu'alimin sakarpe tapi syaratnya kudu wis metu toko tingkat atas nih kak ono bingung ya Woto ke omah bakal ngentengi kok, pondasi wis durung kok aneh-aneh bae. Ku besok belajar nek iso sampe S2 nek no kene S1, S2 khatam kitae nya patang tahun, sakit kitab pitape, seoleh ijazah sing disamakan dengan ijazah negeri, lo iso ngaji ku bedane no pondok karo no Surabaya. Ini sama sekolah no Surabaya oleh ijazah negeri tapi gak iso ngaji. Tapi ini sama no pondok loh ijazah negeri pinter ngaji nak dia yo ngaji kanggo nyelamet no akhirate. Tapi ijazah negeri kanggo nyelamet no dunyo yang ngomong ngono fit dunia kasana wafil akhirati hasanah Koyo apa caranya sukses dunia ini sukses no akhirati Lihat, mondok Diulangi umum diulangi agomo, diulangi tata to krama kaya ngene iki. Iki ditanem. Ditap wa'ada itra kurrasi. Wa'ada bua uta tata to to krama tata krama suhbah ya. Rujane suhbah ngene ya. Tata kramane carane sampeyan iso pareng iso eling Gusti Allah carane kaya apa ya Jarane iso yaiku itra quraksi Itra quraksi akan sirah nek waktu ndonga sirah kaya didelokno wa gaddu turfi lan ngeremaken trofi peninggal peningal iku khusus ya iku sirah Dilukno moto diremno ulhami lan musatno konsentrasi musatno konsentrasi diluk moto diremno konsentrasi di pusatno Wanta wa musumti lan teteping meneng. Masukono jawareh lan tenange panca indra. Panca indra tenang. Wes iku saithik kese critakno. Ngene cah yo nek ana waktu nganggur. Eh silo kena timpah kena nek lanang penak silo. Dikir apa? Dikir la ilaha illallah kuwi mantep. Saman diluk sirae motone diremno, pusat no konsentrasi. Lantaran dikir Allah, Allah, so park, karugus, di Allah carane supaya sampeyan iso par karo Gusti Allah. Ini saatnya pelajaran ini kelas tinggi loh ya. Tapi tak ulang no sampen cek iso. Ayo. Bukaannya tetap dikir. La ilaha illallah camur ngelamun eling sawai eling kebune. Tapi no ini mantep meneng. No ini meneng koyo koyo gus calon no ngarep sampean sama ndiluk. Moto direm no. Lah, ikut terus zikir nganggo ati Allah. Allah campur ambekan. Allah iku carane. sampai pirang menit, Mbah? Sosak jam monggo tapi gak mungkin. Paling-paling lima menit eling sapine maneh. La ilaha illallah maneh. La ilaha illallah. Mantep. Moto diremno. Sirah didelukno. Wis pusatno konsentrasi zikir Allah. Ana iso soalnya toreko toreko dikira Allah lo, lo beng lamun naiki iki cara ngono mau iki undang undangnya loh. no kitab iya jelas sih wele wele Wes iso kadang kala lo ae sing beling-beling cacak nek gak percaya lak iya waras mblinge nggo Wes nek gak ana koncone, tangi tengah wengi masih awan ya kena Dike la ilaha illallah la ilaha illallah si mantep nek si mantep monto direno ndas didilukno lho terus zikir ana Allah, Allah. nganggo cangkem nek ati tok ya ikulah carane supaya sampeyan cek lho ilang nakale male teko apike dadi wong sing ilang blinge male teko khusuke iku carane nglatih kaya ngono kabeh buta latihan lho cah Saman butuh kuat melayu latihan lari pagi ya, ya. Pengen roso latihan angkat junjung, latihan karate, mosok cah latihan karate pencak-pencak bae. Kadang kalau latihan rohani. Dengan ini iki lho cah sing diulang, sing no. Mosok latihan kok pencak ae bendina gak popo, iku kanggo jasmani. Iki latihan rohani. Jadi, iso sambung karo Gusti ya Allah. sama ini mantep temenan yo. Ya. Lha no, samane malah kaya katok Gusti Allah. Wis temenan ja biyen kene iku nalikane mratekno ngene. Sampe kaya tengutuk katok swarga, tengutuk katok ana swarga ana kaya katok mata tak no tambah terang. Lho no, kok ngono, tapi gak su maneh. Gara-gara Ya poe, ya ngurusi donya maneh, tapi kadang kala iso, sampai iso kaya-kaya swarga katok. Padha mlek televisi, bal-balan Amerika siji so delokno kene. Eh dilate alon-alon, gak apa-apa, gak ana resiko apa-apa. Jare-jare bingung Boga, wong bingung jare mantep kok bingung apa. bingung amarga sekolah gak munggah, pisah Pak Guru. Pacare ilang, eh, bingung sampai ndase ngelu. Wong ngene iki iso dadi apik. Tapi jadi pakso, jadi pakso, alon-alon carane, Itulah gambarnya. Di terus masuk wa apa? Wa mubadaratul amri. Wa mubadaratul amri waduh, bunahi. Wa mubadaratul amri lan maknane sergep ya, sergep ngelakoni perintah. sergep ngelakoni perintah ya Gusti Allah. Sama nih Songono, perintah ya Gusti Allah sholat limang waktu sing sergep Wajibina pun nahi lan ngedoi larangannya Gusti Allah. Tapi hati-hati lo larangannya Gusti Allah. Wudhu cik Cita wong apik toto kromoni larangan apa ya Macem-macem larangan ini Gusti Allah wakil latul iktirot alal kodri wakil latul iktirot alal kodri lan sidi e al iktirot apa cah coro jawa ini ini makna ya kebingungan ya sidi kebingungan alal kudiri ngatasi takdiri gusti Allah weso jodoh bingung kaya apa kaya was balik naro gusti Allah angka mau sampe do mati ngga koronai weso bingung urusane gusti Allah kok dipikir ngelundase gubernur bingung ya mikir no sanwes apa jari takdiri gusti Allah gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti dikei Udah uni astajib laku Wais balik anu jaluk ring gusti Allah Ini kelas kelas duur cah ya, ya sama yang penting kurungmu baik Ini saja yang diing dulang ini ya, tingkatannya S1 S2 ini Sama yang SD atau kalau dirungu, ya takut dirungu anu SMP Yang penting ngerti Saite saite saman -sa 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 angen angen saman wocok kok saman bulan balen kok lah iso masih aku biar juga iso loh cah. Ya lo senenganku ku yuk bal-balan biar nih nyata nih saya saya ulang sambian nih zikri lan tetepi zikir joleren leren zikir zikir paling mulio afdalu zikri ya kula ilaha illallah timbangan yang akur zikir pegel Allah Allah cik isu tambah para karugus ya Allah La Allah, Allah balik bola-bali tak critakno yaiku nek digawe donga ben ping suwidak nem donga nek ana butuh apa-apa cacek kasil sak nalika cukup zikir Allah Allah ben swidak suwidak nem dungo. ya Allah muga-muga paring lulus ujian kula napa Allah Allah ditungwek driji ae gak usah tasbhem binguwi ben ping suhidak ya Allah muga-muga paringe lancar sekolah kula kadang dongakno bapakne nang no omah lho nek bapak e mergawe nuku nganggo donga Allah Allah muga paring laris ben ping suhidak ya Allah muga paring laris dodolane bapak kula lak gampang ta upamane kare ibuke loro nang no omah dongakno cah Allah Allah ben ping suhidak 6 Ya Allah muku pariwara penyakiti e ibu kula. iso tambah dhuwur Mbak Gusti Allah kepengak bengok jaluk, jaluk apa? Siji kebutuhan siji sing dijaluk. Khususe dongakno bapake, dongakno ibuke tentang mergawe ne supaya cek lancar. Sehat cek sehat bapak ibuke. Dzikire Allah, Allah benping swidak suwidak nem donga. iki ta 6 bola-bali tak dari Allah alif lam lam ha iku jumlahe suidak 6 alif 1 lam 30 lam 30 ha 5 waca aba jadun awas kudu hafal baca jadun lho aba jadun a1 ba2 ja3 ya iku sampe 1000 iku diapalno ditulis dhewe takokno kancane kanggo apa sama roh rahasia Al-Qur'an itu ngerti apa jadun ini gak ngerti gak iso gak iso ternyata rahasia Al-Qur'an itu dadaan lo ditoto liwat apa jadun hawazun hatoyakun yakun sabiturute. sampai turuti Qur'an jumlah ayatnya namewu namato suwita enam, kenapa enam kabeh itu lihat apa jadun kenapa kan nabi si itu umurnya telu Siti Khadijah si tidak telu Abu Bakar swidak telu, Umar swidak telu, Usman pitung puluh loro, pitu loro ya jumlah iso. Kau swidak telu itu enam karo telu jumlah iso ngono. Ali swidak telu. Kenapa Usman kok pitung puluh loro, loro pitu jumlah ya songo. Iku mergo Islam paling akeh. No akhir zaman no Jawa jowo, ikut telu abaja kan telu. Wah abaja dun hawa enam. jowo telu 6 enam jumlahnya sudah tidak terlalu wali ini wali songo, bintangnya NU NO songo itu sampai ramalan yang terus no, ini tadi kayak gini ini pujang liwat pujangga-pujangga wali songo nonton ini, pondok wali itu si sitok sunan derajat yang janji ini wali songo si Mondok sunan derajat bakal bisa memimpin agama se-Indonesia awas lo kita ini itu Iku wali songo janji, kita karena nageh tak baik, salah kita ngongkon dandani pondok isi wis bujat saya kapek maneh tambah sempurna di terus kok hilang muja wadah zikri ada fikri wa mula zamatul fikri iya. iya nah wa isarul haki wa mula zamatul fikri lan tepi mikir-mikir Jeleren leren mikir Wa itharul haki Lan menting no lakoni api Ngelakoni hak, ngelakoni kebenaran, ngelakoni apik Alal batil Ngelalek no kelakuan Allah uton ninggal kelakuan Allah Dilatih no omayuh Saman kudu bisa bisane cek kelakuane apik ditata aja nglakoni ala ku nek kepengin dadi wong apik carane kaya ngono la iso ngene ati-ati barek kanca lho cah ujar nek dawuh kanyenapi kanca iku paling bahaya lho nulari luwih nulari kanca timbang penyakit pagebluk coronae Katanya no jo konconan bocah beling yo muda ketularan. Konconan bocah ape sing nyereng ibatai mondok koye sampean. Anis kalau baca lo pacaran kape ganti pacar jari gak payu Buyar, gak karuan. Isarul haki alal batil. Wal anil holki. Wal ias iku perasaan lho ya. Wal ias ojo njagakno. Ojo njagakno. Anil kholqi sanga bantuane menungso. Ojo njagakno bantuane menungso lho. Ain jagakno peparinge Gusti ya Allah. Iki besok nalikane sama hari depan sampean nalikane wis rumah tangga. Wes ojo njagakno

DPDP ngerempoh ngerempoh yo kene tahtal hayati onongi sore wibawa neng gusti allah onongi sore wibawa neng gusti allah ocon jagaan jagaan peparingnya menungso yo ayo ngerempo ngerempoh ngerempoh jaluk ring gusti allah yang mulai saiki ngerempoh ngerempoh kanggung besok nih kapan wes rumah tangga lak penak ta mosok ga iso ngono bloko ditoto kabeh iki bape dhuwur banget lho cah iki wal ingkisar tahtal hayai wasukun ala khialil kasbi wal ingkisar tahtal hayai padha maknane wal ingkisana nalongso ngono ya tahtal khaya iyono ngisore sungkan marang Allah isin marang Allah sama kudu nolong so yo yo aku mbeling tapi aku sih njaluk terus ring Gusti Allah gak leren leren wasukun ala khialil kasbi sikotan pindomani Masukun lan tenang. Masukun lan tenang. Ala khialil kasbi ing atase rekodayaning mergawe. Ing atase rekodayaning mergawe. Wis saiki tenang. Mergawe apa bisa sikotan. Krono mantep. Sikotan kerna mantep bidomani kelawan tanggungane Gusti Allah. Bidomani kelawan tanggungane Gusti Allah. Sing tenang yo besuk mergawe apa yo nalikane wis rumah tangga wis saiki mantep ring Gusti Allah sing bakal nanggung sampean. Contone kaya kene Yoko ya kaya dari pondok ke pondok lo nyata nih mergawe gak karuan nih di trek pirang-pirang di biku pirang-pirang pabrik pirang-pirang kabe ku gus Allah singgawi sama kutu mantep nih sama besok bakal ditanggung Gusti Allah nih ala fadilah Wattawakulan pasrah ala fadilah yang atasnya peparingi Gusti Allah nah caranya pasrah apa jari Gusti Allah Gusti Allah janji sopo sing jaluk mesti dikei. Dikei apa bisu, apa jari Gusti Allah dibingung dipikir saya ini ngeluh sampean bingung gak karuan nah dasarnya apa cah makrifatan krono ngerti makrifatan karena ngerti bi husnil ikhtiar kelawan bagusing pilihaning Gusti Allah Bihusnil ikhtiar lan bagusé pilihane Gusti Allah Ya mbuh bisa Gusti Allah dipilih apa no Ojo dipikir saiki munda membingungkan tugas saman saiki ngerempong-rempong jaluk ring Gusti Allah belajar sing pinter soal besok tadi apa iku urusane Gusti Allah ngono kok bingung cah ikumu mau dhuwur gak umpakat lho dhuwur gak umpakat sing diulang mau wis diwaca diangen-angen iso 10% hebat sampeyan yo kowe iki pelajarane wong torekot kelas tinggi tapi kadang kala ya ana sing ngene iki iki pengambilan teko kitab ihya ya Persani Quran hadis itu. Wes merku angel lagi eh mau keiki iki pelajaran sing uangel oh lah ini ake ake muda ngeluh nah, timbangan yang ngeluh wes lehre naik di si es wabilahi taufik wal hidayah warida wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh